Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih, Michael Angson Alif Sukri pergi cari bukti. Aku pernah kutuk lagu kau. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Kau kata aku cakap kau tergede-gede. Kau paham tak apa yang kau cakap? Aku cakap aku tak tergede-gede. Keluarkan lagu dan bayar sendiri. Aku dibayar untuk menyanyi. Itu perbezaan kita. Cari bukti yang tunjukkan aku pernah kutuk lagu kau. Tak pernah puji lagu nasib kau adalah. Apa-apapun dia ada hak. Kalau dia tak suka, saya tak kisah. Bagi saya lagu tersebut untuk orang dengar dan orang jazz. Itulah kata pengarah sensasi Michael Ang berhubung kenyataan usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Sukri yang bengang kena kutuk. Kenapa visi video aku minta di dislike ni? Risau aku kata semua orang benci. Kenapa tak dislike eh? Facebook tak boleh tunjuk dislike dah ke? Apa? Dan melata Michael yang ketika ini sedang sibuk mempromosi lagu Cinta atau Propatu, bagaimanapun berkata dia tak pernah melabelkan Alif sebagai tergede-gede seperti yang disensasikan usahawan berkenaan. Tambah Michael, dia sesekali tak pernah mengutuk lagu nyanyian Alif, namun pernah memuji lagu nasyid nyanyian usahawan tersebut.